Ya, pempek ya, Bi. Ya, Bi. Beli pempek dah, Mang. Niat deh. Astagfirullahaladzim. Salah. Bukan. Ya Allah, salah tuh. Ya, wuih. Pempek ya. Ya. Oke, macam inilah resiko cari duit nih. Jual dari subuh tadi, dah hasil laku-laku. Berapa laku? Seputeng. Wuih, yuk, kuy. Ya, pempek ya, 50. Beli 10, gratis dapat motor NMAX loh, 1. Pempek. Tante, minta pempek ya, Tante. Lu makan dari pagi, Tante. Anak yatim piatu, Tante. Lu makan, Tante. Minta, yang diri lu melaku, lu apa lagi. Wuih, 50. Bang, 50. Bang. Empek. Abang. Apa kada lihat alisku melengkung, bibirku lamira, cemni ka panggil abang. Ku ni sesuai dipanggil tante, bukan abang. Ni ku jual pempek kek ka. Sorry tante, dari jauh segi kata abang. Mendari dekat. Kayak mama. Pacak sungut ka, pacak kayak amang-amang. Jadi kan jadi apa dah beli pempek ku ni, manggil-manggil melidah. Kelap lu. Apa lo keunggulan pempek kan nih dibandingkan kayak pempek-pempek lain? Keunggulan ya? Kalau tahu rasa salah bukan rasa pempekku nih kejel. Seberapa kejel? Pokok pempekku nih asli, men kita gigit, digigit balik. Kemarin ku makan pempek nih, ku gigit, digigit balik. Udah tuh ku dirawat di rumah sakit. Duh, ngapain? Rabies. Kan nih jadi bedanya belinya. Nanya-nanya dari tadi tuh melidak. Berapa emang sih kok? 50. Kok wada? Mahal. Bos minggir. Mendak deh duit, gak usah banyak gaya. Ya Allah, kuatkanlah dedek peri ini. Dasar gak mampu. Ketemu ku sekali lagi orang tuh. Memang ku sumpah jadi labi-labi lah orang ketemu kok. Mataku kunang-kunang rasa ya. Aduh, lain rasa ya. Udah tahan ku kayak cemil. Mbak, bangun, Mbak. Mbak, Mbak. Mbak. Weh, berondong sih kok turu peging maling pempekku. Mbak, pempekku, Mbak. Tolong, Mbak.